Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nyambi. Oke, tempatnya berbagi dan tempatnya mencari informasi untuk Anda yang Nyambi atau untuk Anda yang berprofesi. Teman-teman para sahabat Ponce dimanapun Anda berada, hari ini kembali saya berbagi untuk sebuah bahan Ponce atau Ponce sakura. Sakura lokal ini, ada sebuah sakura lokal. Secara perantingan percabangan ini memang belum begitu belum begitu berimbang, tapi ini terlihat stagnasi, tidak berkembang sama sekali, ajek susah karena mungkin batangnya itu sudah terlanjur kering gitu ya, batangnya terlanjur kering, sehingga untuk mengatasinya salah satu caranya adalah kita press saja agar kemudian tumbuh semi, tumbuh tunas yang baru, dan disitulah akan menjadi segar kembali. Teman-teman para sahabat Ponce yang baru hadir, yang baru menemukan channel ini, untuk bisa mendukungnya dengan cara subscribe, like, dan komen. Ini ada cabang yang ini, mungkin akan sedikit kita arahkan atau mungkin biar saja, biar yang penting nanti tumbuh tunas, tumbuh tunas yang baru, baru nanti akan kita arahkan setelah itu. Mungkin yang memang bisa diarahkan masih kecil ya, kita arahkan dulu. Ini kita potong juga di sini biar tumbuh tunas baru. Sama pokoknya kita semua kita potong supaya seragam dan serempak.
pula. Teman-teman, para sahabat bonsai dimanapun Anda berada, hari ini cuman begini saja. Jadi kita potong, kita press, tujuannya hanya untuk memberi kesegaran kembali, karena terlihat memang banyak ranting yang mati, juga cabang yang mati, juga terlalu kayak kering sekali, sehingga dengan di press mudah-mudahan akan berubah. Alah. Emang gampang mau diputus ya angel loh. Turut deset. Inilah hasil hari ini teman-teman, semoga bermanfaat dan memberikan inspirasi untuk Anda semua, terkhusus untuk bahanan bonsai sakura ya. Saya kira ini cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.